Ya, sementara itu Juliman Rumbiono, ayah Bima Yudo, menegaskan telah mendidik sang anak dengan benar. Juliman mengatakan dirinya mendidik Bima untuk bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi orang banyak. Di Indonesia ini hukum kan ditegakkan itu. Intinya gitu anak saya sebenarnya. Oke, dan jadi itu posisi... sebenarnya omongan anak saya itu tidak menyinggung individu itu sebenarnya itu. Niatnya itu enggak. Saya tidak pernah mendidik anak seperti apa yang dikatakan Bapak Gubernur itu. Oke. Saya mendidik anak supaya anak saya menjadi anak yang bermanfaat pada orang banyak.